Assalamualaikum. Apa khabar? Apa apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doakan anak saya yang kakinya lagi sakit, baru umur 7 bulan. Ya Allah, semoga Allah memudahkan. Semoga cepat sembuh ya. Assalamualaikum kak, nak tanya dekat area Ampang, dekat mana saya boleh purchase pulut kuning? Semalam pergi dekat Pertuan Ampang, diorang tutup sebab ada COVID case. Tak tahu apa bila. Oi, dekat mana? Ada pergi Pertuan mana? Ada cuba pergi dekat Petronas Jalan Kolam Air Lama. Dia ada dekat Petronas Jalan Ru, dekat depan bangunan Felda tu. Lepas tu dia ada dekat Petronas Prima, Pandan Prima pun ada. Petronas Wangsa Melawati ada. Petronas Taman Setiawangsa pun ada. Ha, cuba terus pergi sana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Doakan saya dan keluarga positifkan COVID. Tambahan, ya Allah, itu hatiku. Ya Allah, adik Linda, kena doakan semoga awak sekeluarga dalam lindungan Allah. Semoga Allah beri kesihatan yang baik untuk awak sekeluarga, cepat sembuh insyaAllah. Semoga Allah memudahkan, semoga tak ada apa-apa yang buruk dalam hidup awak sekeluarga. Semua ni hujan Allah, sabar ya. Ya Allah, raya. Saya ni kalau dengar dengan macam ni, saya hai. Yang saya pergi semalam, oh, Taman Dagang. Adik cuba pergi Petronas Jalan Kolam Air Lama. Mungkin ada kes lah kat situ, saya tak tahulah. Second dose. Itulah second dose. Ni tangan ni. Ni ada lagi. Ni tangan ni masih macam bengkak, macam dia berat sebelah ni. Sakit memang sakit lah. Kali kedua ni akak rasa sakit lah. Nak angkat tangan pun lelaki ni tak larat. Sebaik dia buat tangan kiri, jadi kita bolehlah guna tangan kanan. Tapi tu larat. Tadi anak akak ajak main badminton, tak boleh. Haa.
dekat Putrajaya. Dia hantar kita kat sana. Sebab kita pun, sebab kita pun ada alamat sana. Pakai alamat rumah sana. Salam untuk Azhar. Ketepan Indonesia. Saya fans sekali sama Sikembar. Terima kasih. Okay, malam ni seperti biasa. Okay, Kak Ina nak minum Iledi ni. Kita terbalik lah macam ni. Ay. Ni. Terbalik. Macam mana? Macam ni. Betul macam ni ya, macam ni. Entah. Laura dan Mira ada rumah ke tadi? Saya nampak dua orang kat tebing. Alah. Laura, Laura, Laura. Laura kat rumah dia. Aduh, sikit. Okay, saya nak minum susu. Sunsoy milk daripada Lady. Pak. So, bila minum susu ni, kita tak rasa lah lapar. Jadi, kita minum susu ni cukup untuk malam. Jadi, tak adalah makan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ni Kak Ina nak share ni. Kalau sesiapa yang nak kurus, awak semua tak boleh makan malam. Kalau makan malam, korang takkan kurus. Sebab apa? Makanan malam ni berat. Malam kita tak ada apa-apa aktiviti kan. Duduk rumah, tengok TV, tidur. Okay. Jadi kalau anda makan malam juga, selepas makan kita berehat, kita tak ada aktiviti apa semua, tidur. So kita mestilah badan kita naik membesar sebagai Johan. So apa yang Kak Ina amalkan sekarang ni, semenjak sebulan lebih ni, Kak Ina amalkan Iledi. Susan soy milk daripada Iledi ni, dia membantu untuk mengenyangkan perut kita. Kita pun tak rasa lapar. Dan ianya bagus sebab dia ada phytoestrogen untuk kita punya hormone balance. Kita dah bila dah berumur tu, kita kena hormones tu, dia metabolism kita kan slow. So kita hormone jadi tak balance. So dia balancekan balik hormone kita. Dia bagi regenerate balik kita punya ni, bagi ni. Dan dia juga ada mineral. Mineral ni bagus untuk penurunan berat badan. So dia juga ada sun fiber. Sun fiber ni bagus. Bagus untuk kita jadi kenyang lah. Tak lapar langsung. So Kak Ina saran kepada semua untuk minum Iledi. Sebab Iledi ni kalau minum pun kita tak ada macam, kalau kita tidur pun lena, kita badan kita sihat, bangun pagi pun sihat. Dan tulang kita kuat. Yang penting tulang kita. Kita kena jaga tulang kita sebab kita orang perempuan ni nak semayang, nak rukuk, nak sujud. Bila tulang kita krek-krek nak tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga, exercise pun tak ada. Tu yang kadang-kadang badan kita cepat ni apa? Tulang kita cepat rapuh. So Kak Ina showkan pada anda semua, anda boleh minum sun soy milk daripada Iledi ni. Memang bagus untuk kesihatan kita. Okay, sun soy milk. Yeah. Salam Indonesia. Yeah dek. Tadi saya ingat saya tak nak live. Tiba-tiba terlive pula. Terima kasih hati Mr. Berikat. Anak saya alergi makan telur, jadi apa ubatnya kak? Alergi macam makan telur, kena jumpa doktor. Itu saya tak tahu tentang alergi ni, kena tanya doktor. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okay. Akak doakan yang terbaik untuk awak. Okay.
kita sama-sama reda lah. Ni semua ujian Allah bagi kita. Berat sebelah. Memanglah tangan tu jadi berat sebelah, sakit. Sebab kita injek kan. Vaksin ni macam Pfizer. Azil okey. Anak akak okey, dua-dua okey. Akak yang ni mungkin akak dah tua kot. Okey, nak order pulut kuning untuk hantaran boleh? Sebagai hadiah. Harganya RM200. Yang kecil tu kan, saiz S tu. Itulah. Nak nombor artis lain? Minta nombor telefon artis ni. Nak buat apa? Mana dia artis bagi-bagi nombor-nombor telefon dia kat sini ni? Marah ada orang bagi nombor telefon dia kat orang. Diorang pun nak privacy diorang. Kalau nak, pergi DM diorang. Minta nombor telefon diorang sendiri. Tak minta kat saya. Saya tak boleh bagi nombor telefon orang ni. Indonesia hadir. Sihat selalu bunda. Ya, alhamdulillah sihat. Suaminya ada, tapi suaminya enggak boleh lihat dia selalu. Kenanya aku ini berkongsi. Enggak boleh dilihat-lihat selalu. Pesan produknya dari mana? Daripada Iledi. Ni. Iledi HQ. Okay, untuk semua. Kak Ina tak live lama lah sebab Kak Ina rasa nak berehat. Jangan lupa amalkan E-Lady untuk menjaga kesihatan kita, untuk tulang kita, kuatkan tulang kita, untuk kulit juga, untuk stabilkan hormon kita, untuk kita punya diet seharian supaya kita tak makan malam. Dah minum ni memang tak akan makan malam . Separuh. Azal pergi ambil sudu. Okey. Nah, suruh Azal bagi Azal makan. Azal letak separuh. Pelan-pelan. Satu lagi satu. Okey dah, cukup. Cukup. Malam-malam tak boleh makan banyak, nanti tak boleh tidur. Berat. Okey. Lauk dia. Azal tengah prepare untuk Azal punya. Itu ayam. Awak nak bagi apa? Jangan ambil dengan tu. Ambil dengan sudu. Sudu sayang. Pandai. Okey. Kuah dia? Pandai pun.
Dah cukup. Alas meja mana? Ambil alas meja dulu. Ambil air basuh tangan. Alas meja. Air basuh tangan. Azal tengah prepare makanan untuk Azil. Dinner Azil. Dia akan prepare. Tengah malam dia akan prepare dinner untuk abang dia. Kecil saja. Mangkuk kecil je. Kenapa besar sangat tu? Ya saya. Ibu satu besarnya. Kecil, ada yang kecil, ada yang kecil lagi kan? Cukuplah. Dia nak cuci tangan dia sikit je, bukan nak cuci semua. Okey, dah ambil air basuh tangan. Pandai Azal. Lepas tu apa? Ambil tisu. Dia ambil basuh tangan. Dia ambil tisu. Okey, dia ambil tisu. Dia ambil basuh tangan. Dia prepare semua untuk abang dia. Waalaikumsalam. Maka doakan semoga Fazli Zainal pun diberi kesihatan yang baik. Semoga cepat sembuh. Nasi biryani dengan lauk kambing. Gulai kambing. Ya. Insa carrot. Semoga diberi kesihatan yang baik untuk Fazli Zainal yang dikabarkan dapat COVID-19. Semoga cepat sembuh. Malah kat dia tengok dalam IG. Saya akan angkat tadi masa daftar vaksin. Oh ya ke dek? Alhamdulillah. Selamat dah second dose. Adik pun tadi dia second dose ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Medan, daripada Medan ya. Makan. Cuci tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Amin. Azhar nak pakai baju. Ibu nak masuk ke rumah ni. Okay.
Memang macam tu. Oh, cukup hektik. Kita excelsen. Assalamualaikum. Terima kasih follow akak dari Indonesia. CCTV dah jauh ni, jauhnya. Waalaikumsalam dari Nilai. Betul. Berat saya. Dalam 50 lebih lah. Okay, jangan lupa minum susu E-Lady daripada
Ile di San Soy Milk daripada Ile di. InsyaAllah semoga dipermudahkan semua ya. Salam buat Upin Ipin. Oh, Upin Ipin ya, kamu panggil ya. Azil Azal, nama barunya nanti Kak Ina bagi nama barunya. Nama barunya satu Hasan, satu Husin. Azal jadi Hasan. Boleh Azal? Tak tak. Azal jadi Husin. Azal jadi Hasan. Azal jadi Husin. Boleh. Ah, dah isyak dah semua. Okey semua. Semoga dipermudahkan segala-galanya. Bye-bye. Jangan lupa minum Iledi malam-malam. Saya warga Indonesia yang duduk dekat Rusia. Senang lihat ibu Azal Azil serta akak sebagai ibu yang sabar dan hebat. Love you all. Love you all too. Azal kalau kakaknya lagi makan, dia enggak diganggu. Dia lagi stres kalau abangnya makan. Dia lagi fokus begitu. Fokus lagi tu, tulis lagi. Okay. So dah isyak dah. Bye-bye.